Mojokerto Kota bekerja sama dengan Kodim 0815 dan Satpol PP Kota Mojokerto melaksanakan kegiatan operasi justisi yang dilaksanakan di seputaran alun-alun maupun ke perkantoran hingga restoran. Dan kami tadi sudah menemukan beberapa pelanggar protokol kesehatan tersebut yang tidak menggunakan masker. Dalam hal ini kita lakukan dua penegakan peraturan, yaitu yang pertama peraturan Provinsi Jawa Timur nomor 2 tahun 2020 dan peraturan dari Perwali Kota Mojokerto nomor 55 tahun 2020. Semuanya diperuntukkan untuk semakin masyarakat supaya patuh terhadap protokol kesehatan kesehariannya dalam berinteraksi sosial agar selalu menggunakan masker. Itu. Ya, jadi terhadap penegakan Perda Provinsi Jatim, denda yang dikenakan kepada pelanggar adalah sebesar Rp25.000, sedangkan perwali kota Mojokerto itu sasarannya kepada pemilik tempat atau penanggung jawab tempat sebesar Rp200.000.